sini kita berada di lapas lembaga pemasyarakatan di Makassar bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Sulawesi Selatan dengan Polsek Panakukang melakukan penyemprotan disinfektan dengan kadar alkohol 70% dan asam asetat di seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di lapas ini. Tujuannya adalah melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita berharap lapas ini selalu steril dan ada kenyamanan buat penghuni lapas sehingga tidak menjadi sasaran penyebaran virus corona. Kita berharap juga masyarakat untuk sementara waktu menunda berinteraksi dengan para penghuni lapas sehingga kita bisa dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Semoga kami terus bisa berjalan, dan hari ini IDI juga membagikan masker dan kami membagikan hand sanitizer kepada seluruh petugas lapas. Terima kasih.